Sa clutch ni macam lekat sikit. Aduh. Ui. Nak kena adjust lah kabel kat bawah tu. Kabel kat bawah tu tiba-tiba jadi longgar kot. Kalau tidak kenapa jadi macam ni? Mata tak lepas habis ni. Dia macam lekat lah. Macam longgar. Tarik sikit dah mengaum. Kenapa lah? Ha, sikit je tarik. Tapi dia punya tu. Aduh, apa hal lah. Aduh, tak sedap lah kelas. Dan aku punya clutch plate pun nak kena check ni. Sebab aku rasa macam terslip sikit lah clutch plate dia. Woi, lubang. Siap lah. Lalu kat sini memang kena hafal lubang kat mana. Memang kena hafal. Aku lalu selalu pun kadang aku tak hafal lubang. Lubang lagi, apa-apa lah lubang. Dah kena apa dia ni. Yang masuk je lane ni. Kepala pendek mesti orang perempuan ni. Bagilah signal bhai. Banyak lubang. Hei. Lubang lagi. Gila. Jalan tak kata lubang. Tu dia. Hai kelas kelas. Tak sedap sungguh. Ramainya naik sikal. Ui, hati-hati lah bang. Ui. Kereta banyak ni. Saya bukan nak larang awak naik sikal eh. Tapi itulah. Banyak kes. Tiba-tiba banyak kes sekarang ni. Bersikal kena langgar apa semua. Melekat. Kelas melekat. Bila lepas tadi tekan, dia tak mau lepas. Aduh. Aduh, takkan aku punya push rod patah kot. Rasa macam long line je bila picit. Aduh, leceh tu lah. Push rod ke? Aduh. Confirm push rod ni. Rasa macam lemah-lemah je kelas ni. Sebelum ni ketat, ni longgar je. Kena cari kedai ni. Kena cek balik push rod dengan clutch plate ni. Rasa dah out kot. Rasanya lah. Ada tanda-tanda nak out ni. Enggak tu, dah longgar. Aduh. Stress. Apa kau? Aduh. Kelas nak putus je. Aduh. Sangkut. Sangkut.